Baik ke laporan sukan, bola sepak Liga Perdana di Stadium Sultan Ismail Nasiruddin Shah, pasukan tuan rumah Terengganu menang 2-1 ke atas MISC MIFA. Terengganu mengambil masa sehingga penghujung separuh masa pertama untuk mendahului pasukan pelawat. Jaringan pemain import Lutfullah Duraif, minit ke-46, hasil hantaran Muhammad Izwan Janudin memecah sunyi sorakan hampir 5,000 penonton setia Terengganu. Lutfullah Duraif yang berasal dari Uzbekistan sekali lagi menambah jaringan untuk skuad Sang Penyu menjadi kedudukan 2-0 minit ke-62. Gol tunggal pasukan berstatus klub MISC MIFA dijaringkan menerusi tandukan pemain importnya Michael Ijeze Chukwubuna minit ke-78. Dengan kemenangan ini, Terengganu memperolehi 6 mata selepas menang 1-0 mengatasi PDRM di gelanggang yang sama Jumaat lalu. Keputusan muktamad, Terengganu 2, MISC MIFA 1. Sementara itu, peluang beraksi di laman sendiri nyata memberi kelebihan kepada Kuantan FA setelah berjaya menewaskan PDRM 3-1 dalam aksi perlawanan Liga Perdana 2017 di Stadium Darul Makmur Kuantan malam tadi. Pada babak pertama perlawanan, tiada sebarang gol dihasilkan walaupun beberapa percubaan baik terhidang. Namun kekentalan barisan pertahanan sering mematahkan usaha kedua-dua pasukan untuk mendapatkan jaringan gol awal. Babak kedua bersambung, The Cops terlebih dahulu di depan hasil sepakan penalti yang disempurnakan Dau Bakari di minit ke-68. Tersentak dengan gol itu, ketua jurulatih Kuantan FA, Zulhamizan Zakaria, lakukan sedikit perubahan dengan memasukkan pemain gantian iaitu Nabila Han Razali dan Muhammad Bakiuddin Samsudin. Percaturan Zulhamizan mula membuahkan hasil apabila gol penyamaan berjaya dihasilkan pada minit ke-84. Hasil tandukan kemas juga beranian. 2 minit kemudian, Nabila Han Razali berjaya meletakkan skuad The Seagulls di depan dengan gol menarik hasil sepakan gunting yang berjaya menewaskan penjaga gol Muhammad Hamdan Sairi. Tidak cukup dengan itu, Nabila Han Razali kembali meledak menyumbat gol ketiga pasukan tuan rumah pada minit ke-90 untuk gol kedua peribadinya. Kemenangan itu menyaksikan Kuantan FA berjaya meraih 3 mata bersih untuk melonjak kedudukan ke-6 Liga Perdana dengan 3 mata keseluruhan.